السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنغوتا أم جروب واتس أب دراسة إسلامية ينص أن تيسد رحمته الله سبحانه وتعالى كتابا جكا كجيان كتاب دار كتاب متن الغاية والتقريب كري أبو شجاع الأسفهاني رحمه الله تعالى Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan faslun fi mujibatil ghusl. Pasal tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi ada perkara-perkara yang membuat kita harus mandi, yaitu mandi wajib. Dan Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan walladhi yujibul ghusl sittatu asya'. Dan perkara yang mewajibkan mandi itu ada enam Salah satu yang terikufi harijalu wanisa tiga diantaranya berlaku untuk pria dan wanita. Tiga di antara enam perkara ini berlaku umum untuk semua pria dan wanita. Wahia iltiqaul khitanain. Yang pertama adalah bertemunya dua khitan, yaitu masuknya zakar ke dalam kemaluan atau farji wanita. Ini disebut sebagai iltiqaul khitanain karena dua khitan, khitan pria dan khitan wanita bertemu. Dan jika terjadi hal seperti ini maka itu membatalkan wudhu bahkan mewajibkan mandi karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim ida jala arba kalau seorang pria sudah duduk di empat anggota khusus atau empat organ khusus wanita maksudnya adalah kalau dia sudah bersenggama wa massal khitanu al khitana dan khitan pria sudah bertemu dengan khitannya wanita faqad wajib ghuslu wa in lam yungzil maka telah wajib mandi meskipun hubungan tersebut tidak membuat mani keluar jadi sekedar bersenggama di mana dalam senggama tersebut zakar sudah masuk ke dalam farji atau penis sudah masuk ke dalam vagina maka hal tersebut membuat mandi wajib hal tersebut menyebabkan mandi wajib meskipun tidak ada mani yang keluar dari hubungan tersebut. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ingzalul mani, keluarnya mani, baik dengan disengaja maupun tanpa disengaja misalnya karena mimpi. Ini semuanya membuat kita mandi wajib. Ini semuanya membuat kita wajib untuk mandi. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, innamal ma'u minal ma'. Uminal ma, uminal ma um. Sesungguhnya Mandi wajib itu terjadi karena adanya air. Maksudnya sesungguhnya mandi itu menjadi wajib karena keluarnya air mani. Ini yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak terjadi hubungan jima atau senggama, tapi karena mimpi atau karena yang lain seseorang keluar mani, maka hal tersebut membuat kita wajib untuk mandi. Adapun kalau terjadi senggama, maka senggama itu sudah mewajibkan mandi meskipun tidak ada air mandi yang keluar di sana. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga wal maut. Yang ketiga adalah kematian. Kalau orang sudah meninggal maka dia wajib untuk dimandikan. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Atiyah ketika putri beliau Zainab radhiyallahu anha meninggal, beliau mengatakan ighsilnaha wa hi Ummu Atiyah dan timnya Ummu Atiyah ighsilnaha thalathan aw khamsan aw أكثر من ذلك mandikanlah Zainab dengan tiga siraman atau lima siraman atau lebih dari itu. Di sini beliau memerintahkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha untuk memandikan Zainab dan pada dasarnya perintah itu wajib untuk dikerjakan. Maka para ulama menyimpulkan dari perintah ini kewajiban mandi untuk orang yang sudah meninggal. Atau dengan kata lain, orang yang sudah meninggal wajib untuk dimandikan sebelum dikafani dan kemudian disolatkan lalu dikuburkan. Ini adalah tiga perkara yang menyebabkan mandi wajib dan berlaku umum untuk pria dan wanita. Yang pertama adalah bertemunya dua khitan, yang kedua adalah keluarnya mani dan yang ketiga adalah kematian. Wasalahatun tahtas subihan nisa dan ada tiga penyebab lagi yang berlaku khusus untuk para wanita. Jadi ada tiga penyebab mandi wajib yang berlaku umum dan ada tiga Penyebab yang lain yang berlaku khusus untuk para wanita saja. Wahya al haid. Yang pertama adalah haid. Artinya kalau seorang sedang haid maka dia tidak boleh sholat. ya dia tidak boleh puasa. Dan kalau haidnya sudah selesai, maka dia wajib untuk mandi. Jadi yang dimaksud adalah mandi setelah haidnya selesai sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Dan sabda Nabi Muhammad SAW ini disampaikan kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh Iza akbalit al sholah, Wa iza adbarat wa salli Kalau datang haid maka tinggalkanlah salat Dan jika haid sudah berlalu Maka mandilah dan salatlah Nah di sini juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh Yang sedang haid untuk meninggalkan salat saat beliau haid dan jika haid sudah berlalu sudah habis maka boleh diperintahkan untuk segera mandi dan kemudian sholat maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya mandi itu wajib bagi wanita yang sudah selesai dari haidnya. One nifas yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar saat orang melahirkan. Yang dimaksud dengan nifas di sini adalah selesainya nifas. Artinya ketika seseorang melahirkan Kemudian keluar darah dari proses perselinan itu Maka wanita tersebut ketika darahnya sudah selesai sudah berhenti Dia wajib untuk mandi Seperti orang yang haid wajib mandi juga ketika haidnya sudah selesai Karena pada dasarnya kata para ulama Nifas adalah darah haid yang tertahan untuk sekian bulan masa kehamilan Maka kemudian ketika seorang yang hamil melahirkan Darahnya keluar Maka ketika darah ini sudah selesai keluar maka dia wajib untuk mandi dan yang ketiga al-wiladah, yaitu melahirkan seorang wanita yang melahirkan wajib untuk mandi setelah itu ya ini menurut madhab syafi'i para ulama madhab syafi'i menyebutkan bahwasanya bayi yang lahir atau bahkan yang belum menjadi bayi yang masih berupa daging itu juga mewajibkan mandi setelah itu kenapa karena sesungguhnya daging yang yang belum menjadi bayi yang belum ditiupkan roh ini berasal dari mani dan kita mengetahui bahwasanya keluarnya mani itu mewajibkan mandi akan demikian juga lahirnya seorang bayi atau keluarnya daging yang awalnya adalah mani dalam adab syafi'i juga mewajibkan mandi dan menurut sebagian ulama yang lain yang dimaksud dengan mandi setelah melahirkan adalah mandi ketika nifasnya sudah selesai jadi cukup dia mandi ketika nifasnya sudah selesai, tidak wajib mandi setelah itu. Kalau dia mandi setelah melahirkan, beberapa jam setelah melahirkan, maka itu hanya untuk bersih-bersih saja. Adapun kewajiban mandi menurut para ulama ini baru terjadi ketika nifasnya sudah selesai, baru dia wajib untuk mandi setelah itu. Ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kita. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين